Waduh guys, ini marah betul, ini parah betul. Coba lihat teman-teman, oh, ini kotorannya, ini sangat parah, bukan lagi apa, sangat parah, sangat enggak keterlaluan ini radiatornya. Mungkin seumur-umur mobil nggak pernah dibersihin barangkali guys. Waduh, ini mobil L300. Aku selama buka servis radiator guys, baru ini aku pernah ketemu radiatornya kotor banget. Coba lihat guys, ini nggak tahu aku apa ini nih, bisa kok gini ya. Waduh, ini sangat parah, bukan lumayan parah, sangat parah ini. Ini mobilnya guys, L300 pickup. Ini digunakan untuk mengangkat bahan-bahan bangunan. Ini mungkin guys bisa jadi pelajaran ya, jangan sampai radiator mobilnya separah ini guys ya. Karena kalau radiator mobilnya separah ini, nanti bisa overheat ataupun bisa mesinnya ngejim panas ya guys ya. Oke guys, inilah pertunjukan radiator L300 yang sangat parah, bukan lagi parah, ini sangat parah ya. Hampir seluruh tutup pipa siripnya nggak kelihatan lagi, nggak ada lubang lagi. Ini namanya udah 100% guys, 100%. Guys lihat ya. Waduh guys, ini parah betul, ini parah betul. Coba lihat teman-teman, oh, ini kotorannya, ini sangat parah, bukan lagi apa, sangat parah, sangat enggak keterlaluan ini radiatornya. Mungkin seumur-umur mobil nggak pernah dibersihin barangkali guys. Waduh, ini mobil L300. Aku selama buka servis radiator guys, baru ini aku pernah ketemu radiatornya kotor banget. Coba lihat guys, ini nggak tahu aku apa ini nih, bisa kok gini ya. Waduh, ini sangat parah, bukan lumayan parah, sangat parah ini. Ini mobilnya guys, L300 pickup. Ini digunakan untuk mengangkat bahan-bahan bangunan. Ini mungkin guys bisa jadi pelajaran ya, jangan sampai radiator mobilnya separah ini guys ya. Karena kalau radiator mobilnya separah ini, nanti bisa overheat ataupun bisa mesinnya ngejim panas ya guys ya. Oke guys, inilah pertunjukan radiator L300 yang sangat parah, bukan lagi parah, ini sangat parah ya. Hampir seluruh tutup pipa siripnya nggak kelihatan lagi, nggak ada lubang lagi. Ini namanya udah 100% guys, 100%. Guys lihat. Waduh guys, ini parah betul, ini parah betul. Coba lihat teman-teman, oh, ini kotorannya, ini sangat parah, bukan lagi apa, sangat parah, sangat enggak keterlaluan ini radiatornya. Mungkin seumur-umur mobil nggak pernah dibersihin barangkali guys. Waduh, ini mobil L300. Aku selama buka servis radiator guys, baru ini aku pernah ketemu radiatornya kotor banget. Coba lihat guys, ini nggak tahu aku apa ini nih, bisa kok gini ya. Waduh, ini sangat parah, bukan lumayan parah, sangat parah ini. Ini mobilnya guys, L300 pickup. Ini digunakan untuk mengangkat bahan-bahan bangunan. Ini mungkin guys bisa jadi pelajaran ya, jangan sampai radiator mobilnya separah ini guys ya. Karena kalau radiator mobilnya separah ini, nanti bisa overheat ataupun bisa mesinnya ngejim panas ya guys ya. Oke guys, inilah pertunjukan
radiator L300 yang sangat parah. Bukan lagi parah, ini sangat parah ya. Hampir seluruh tutup pipa siripnya nggak kelihatan lagi, nggak ada lubang lagi. Ini namanya udah 100% guys. 100%. Oke, gitu aja guys.